Undang-undang RUU pelaksanaan langkah sementara bagi mengurangkan kesan COVID-19, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Alhewal Pengguna Dato' Alexander Natalinghi berkata RUU yang dijadual dibentangkan di Dewan Rakyat itu dijangka dapat membantu pengguna mengurangkan beban berikutan terjejas akibat pandemik. Jelas Dato' Alexander melalui cadangan RUU terbabit, KPD dan HEP terlibat langsung untuk meminda Akta Perlindungan Pengguna 1999 membabitkan urus niaga jualan kredit. Pindaan akta terbabit itu antara lain memperuntukkan larangan kepada pemberi kemudahan kredit untuk mengenakan caj bayaran lewat dan memulakan prosiding undang-undang terhadap pembeli pada tempoh ditetapkan. Jadi sekarang kita nak melindungi pengguna. Kita nak melindungi pengguna supaya mereka ini apabila masa COVID ni tidak mampu membuat pembayaran, jadi yang memberi kredit ni tidak semudahnya ambil tindakan kepada pengguna tu seperti biasa. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyampaikan amanat kepada warga kementerian di Putrajaya siang tadi. Pada majlis sama, Dato' Alexander turut menyerahkan sijil pengiktirafan Malaysia Book of Records kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Dalam tempoh sehari pada program Jom Daftar SSM 2020 Februari lalu, SSM berjaya mendaftarkan 2,705 perniagaan baru. Ia rekod tertinggi pernah dicatatkan oleh agensi tersebut memandangkan secara perata rekod harian adalah 1,100 pendaftaran baru perniagaan di seluruh negara.